Batur sedulur KB, ajak lalanya, subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Ah, main ular ya, wajar. Tuh, ayo, terus. Terus, terus, terus. Ada, pegang kepalanya. Ada, terus, terus. Coba deh, karet ininya diperiksakan dulu kainnya. Jangan nanti dibilang Yunus berdiri dulu. Nah Yunus berdiri dulu. Nah Yunus pegang ularnya. Keluarkan ularnya deh. Berani nggak? Berani. Pegang ular kepala apa ekornya? Hah? Kepala, jangan ekornya ya. Kamu pegang ekor. Kopi. Ngapain? Jangan. Pakai tangan. Gak apa-apa, namanya main ular ya digigit deh ya. Main air ya basah. Iya, namanya main api ya terbakar. Nah, main ular ya wajar. Tuh, ayo, terus. Terus, terus, terus. Ada, pegang kepalanya. Ada, terus. Terus, tarik terus. Terus, terus, terus. Nih, taruh sini dulu, taruh sini dulu. Ya, mangat, bis. Iya, galak ya. Lapa, takut deh. Berdiri, berdiri, berdiri. Nah, ular yang galak kok bakut. Iya, suruh ngajet. Go, dalam. Iya, jangan nanti dibilang pakai remote. Asli itu ular. Ularnya gede, gawat ya. Angkat, turunan. Pak Bonton. Iya, ini turunan Belanda melarat. Iya, sudah siap nggak, Yunus? Iya, ada yang mau foto sama ular boleh pak, gratis. Taruh di leher, difoto, nggak apa-apa. Ya, boleh kalau mau foto. Taruh di leher buat dipasang, difoto profil ya. Iya, yang penting jangan foto sama orang yang nanti kebakar. Ya, ularnya aja. Sudah siap deh. Betul. Ada isinya nggak itu karungnya deh? Kosong ya? Hei, Nur, mau kemana sih Nur? Si Nur bangor. Sabar dulu Nur, tenang dulu Nur. Mana manusianya yang mau bermain, sudah siap? Sudah siap bermain? Mana manusianya? Pinter. Wong ayo. Ngadet dikit. Iya, maju aja Pak, sebelah sini maju, jangan di jalan, maju deh. Maju nonton yang merapat. Oh, yang di belakang biar kasihan, biar bisa nonton. Maju aja, gak apa-apa, maju merapat. Enggak, gak minta saweran, gratis ini. Gratis hiburannya. Hiburan gratis dan terbuka. Sudah siap manusianya? Betul. Yang benar. Betul. Yakin deh. Duduk di sini. Konsentrasi. Nih manusianya Pak. Ya, nih manusianya yang nanti akan kita robah badannya. Ya, lihat, nih besar manusianya ini. Nanti kecil tubuhnya, ya. Kayak anak tuyul. Ya, kecil tubuhnya kayak boneka. Sudah siap, Be? Angkat ularnya, Nus. Coba berbaringnya, Padil. Berbaring. Konsentrasi. Nih manusianya ya, lihat, laki-laki. Awas, angkat ke atas, Nus, berdiri di atas. Ada yang bilang katanya ularnya pendek. Panjang, Pak. Memang kelihatannya pendek. Tuh, lihat, panjang ularnya. Iya, asli panjang. Panjang mana, Nus, ular sama kamu? Panjang ular. Besar mana sama ular kamu? Ular saya. Ular kamu besar? Oh, ular itu yang besar. Kirain ular kamu yang besar, ya. Sudah siap, Dek? Angkat kaki kanannya, turunkan. Angkat yang kiri, turunkan. Angkat tangan kanan, turunkan. Angkat yang kiri, turunkan. Geleng-geleng kepalanya. Asli manusia ya Pak, bukan boneka ya Bu ya. Saya lupa ada di sini Bu yang punya keluarga kena setruk ada. Bawa kemari merapat gratis ya. Yang punya asam urat, asam lambung ya, kolesterol ya boleh ya merapat sini. Sudah siap kan? Coba dibungkus mana talinya? Talinya mana? Ularnya masukkan dulu, penontonnya pada takut. Halo? Iya, tuh luruskan yang
sana ke sana itu pun satu aja. Halo. Halo. Halo, 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 halo. Oh no, yang mana deh, yang cempreng. Nah, halo. Ya bukan orang saja deh, ada yang cempreng, ada yang kalem. Toa juga ada yang cempreng, ada yang kalem. Ya, sudah siap deh. Wei, mana manusianya? Coba langsung dulu dibungkus dulu. Kita mainkan dulu hiburannya daripada duduk ngelamun ya. Nah, tukar pikiran ini sama artis-artis bajakan ini ya. Sudah siap. Tuh, sudah anak muda tuh, sering ikat. Mas, tolong mas, iketin mas. Iketin gak apa-apa, kita tolong, jalur turun baik. Iket. Iket yang kuat, iket. Ditaleni. Ditaleni, sing-sing set. Tuh, yang kuat. Yang kuat mas. Jangan sampai longgar ikatannya. Ya? Jangan sampai longgar ikatannya. Diikat terus. Iya, pelan-pelan. Nah, jenglotnya taruh. Nih, berdiri semua penontonnya. Merapat. Ya? Biar jelas. Bakarkan rokoknya satu, taruh situ. Sudah siap, nak? Geleng-geleng kepalanya. Geleng. Oh, cukup. Bisa lihat kanan kiri? Depan belakang? Karena apa? Masuk di akal ya, Pak. Badannya sudah terbungkus. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, badannya dibungkus kayak pocongan. Kayak mayat yang sudah tinggal dikubur. Mata jahir kamu tidak bisa melihat, mata batin kamu bukakan, paham kan? Paham. Ada yang hitam jangan kamu sentuh, bukan sahabat kamu, apabila yang putih itulah sahabat kamu, paham nak ya? Paham. Baik, saya lihatkan manusianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ibuku bumi. Assalamualaikum ayahku langit, izinkanlah hambamu berjalan di harapanmu pada ini sore. Jangan binasa kami satu rombongan pada sore hari ini. Hidup mati kami serahkan di mana pangkuanmu ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir orang tua saya yang berasal Pandeglang Banten. Hadir orang tua saya yang berasal mana Gunung Jati Cirebon. Yang hadir jangan orangnya, yang hadir rohnya. Bantulah anak cucu kamu bermain pada ini sore. Sudah siap semuanya deh. Manusia dimainkan.
Boyati. Yang senang hiburannya jangan disawer, saya enggak minta saweran ya, hiburan gratis. Cuman ini sore ada bapak ibu yang tadi malam tidak nonton, ada yang bilang katanya itu akal-akalan ya, pinter-pinteran. Boleh dites, boleh. Ada yang mau ngetes silakan, cuman cara ngetesnya jangan ambil batu lempar palanya. Jangan pulang ke rumah cari parang tusuk saya punya anak, jangan mati nanti. Kalau mau ngetes boleh bertanya, ada yang punya barang hilang, punya suami kabur, punya anak kabur, boleh bertanya. Ya, ada di sini yang punya keluarga dibikin stres sama orang, dibikin gila sama orang, boleh bertanya. Ini manusia bukan sendiri, sudah berdua. Berdua dengan siapa? Dengan sahabatnya. Nggak percaya, saya buktikan. Assalamualaikum, sudah hadir orang tua saya. Tidak bikin malu. Benar ini orang tua saya yang berasal Pandeglang, Banten. Benar orang tua saya yang berasal mana? Gunung Jati, Cirebon. Bisa dibuktikan. Bisa dites. Berapa jumlah penonton bisa tahu? Tenang nontonnya ya. Yang di sebelah sini bisa tahu? Yang di depan bisa tahu? Yang di sebelah kiri saya bisa tahu? Saya buktikan bisa menjawab atau tidak ini manusia. Yang di atas bisa tahu? Itu ibu yang pakai kerudung coklat bisa tahu? Beliau pakai apa? Pakai kacamata. Bisa tahu? Yang di depan bisa tahu? Yang di ujung sini bisa tahu? Ini anak muda bawa apa? Bawa anak kecil. Anaknya laki apa perempuan? Laki-laki. Cuman satu, jangan tanya nomor buntut. Yang kedua, jangan tanya kapan mati, kapan kiamat. Itu gak ada yang tahu ya, rahasia. Nah, ini mbak saya yang pakai celana ini bisa tahu. Coba lihat celananya warna apa? Warna hitam. Bisa tahu. Belum main, baru ekstra. Ah, itu yang di baju merah bisa tahu. Itu ada angkanya, angka berapa bisa tahu. Kalau nggak disebutin itu angka, saya pulang telanjang bulat. Iya. Guru saya masih bisa tahu. Benar. Yang di sebelah sini bisa tahu. Yang di sini belas bisa tahu. Itu yang baju merah ada angkanya. Mana golok saya deh? Kalau nggak disebutin itu angkanya pak, nih ambil golok saya, ya. Kita lihatkan sama-sama. Mudah-mudahan saja bisa. Guru saya bisa tahu. Yang di baju merah, kali lagi pak ya. Kalau itu di angka di baju merah nggak disebutin, saya pulang telanjang bulat berguru lagi. Iya, guru. Angka berapa itu? Angka berapa? Angka 9 bisa tahu. Ayo. Guru saya bisa tahu. Ini yang di sebelah sini bisa tahu. Benar. Dek, dibuka kotaknya. Dibuka dulu kotaknya. Dilihat dalam kotaknya mas, boleh minta tolong mas lihat seperti saya. Ayo anak muda boleh, bang dari depan boleh lihat seperti saya. Barangkali ada isinya. Ayo dilihat dulu ada isinya nggak dalam kotaknya. Wei, penting nggak? Iya. Anak isi beli pak. Bang, anak isi beli. Langka ya. Jangan nanti dibilang di situ ada isinya, ah itu nanti di situ ada benda-bendanya. Kosong ya? Gak ada ya mas ya? Udah diraba-raba, gak ada ya? Dirikan manusianya. Manusianya sudah keras. Kaku. Tuh. Bagikan mayat yang sudah tinggal di kubur. Angkat. Manusianya. Keras pak. Nah itu contoh buat kita semua yang masih ada di atas bumi Allah. Selagi kita masih ada punya nafas, hidup kita jangan sombong, jangan angkuh apa yang kita punya. Karena apa? Kita hidup di dunia ini cuma sementara, kontrak, pulang nanti. Ya, kalau kita pulang yang dibawa bukan harta, bukan jabatan, yang dibawa amal ibadah kita.
pocong, lek pocong. Kok bisa luntur, Pak? Saya belajar. Anda nggak bisa karena nggak belajar. Mau belajar boleh, nanti minta kartu nama saya kalau mau belajar. Ada kuncinya, Dek? Kunci. Nih, lihat. Saya main tidak pakai kemenyan. Saya main dengan satu buah gelas. Nih, gelasnya saya kasih air. Kalau airnya diterima, hiburannya saya lanjutkan. Kalau nggak diterima, hiburannya saya tunda. Saya main dengan satu buah gelas berisi air. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adiknya nontonnya tenang dulu. Dek, luruskan yang baik, jangan miring, Dek. Ya, nah, luruskan. Satu buah gelas berisi air. Bisa terangkat dia punya kelambu. Siapa yang angkat? Saya. Ah, gak percaya itu hang penonton. Ah, manusianya keluar. Kalau manusianya keluar, membuka peti. Petinya terbuka, gelasnya jatuh, airnya tumpah. Kalau itu gelasnya masih ada, airnya ya nggak ada, pegang pelakunya. Satu, dua, tiga, angkat. Tuh. Banyue, ini selangkah. Gelasnya selalu. Diangkat berat, betul. Berat kurang lebih 27 kilo. Terbuat besi tambang dengan kain. Ada yang pernah nonton Prabu Siliwangi? Yang pernah nonton film Raden Kian Santang, nah itu di layar kaca. Siapa yang angkat? Jangan dipikir. Kok jumbul ya? Apa jumbul ya? Ah, ada penonton yang bilang itu pakai remote. Apa jumbul ya? Ada lagi yang belum kenal sama saya bilang ada orang. Orang ngerti ya, itu apa jumbul ya? Mboke, ini mboke. Pegang kelambunya. Satu, dua, tiga, angkat. Tidurkan kelambunya. Ada orang yang gak di atas? Kosong. Gak ada manusia gantungan di atas. Kalau itu gelas kecil, Bu. Nih, botol yang besar. Kalau di Banten, ilmu orang Banten, botol ditiup bisa masuk dalam perut. Ilmu Kalimantan, nah itu. Ya, nah ini. Coba-coba saya lenyapkan dari pandangan mata penonton. Tidak satu jam, tidak setengah jam. 5 detik saya tiup, hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, botolnya. Kalau saya pandang di mana perut orang yang enggak saya suka, botolnya bisa masuk, perutnya bengkak, persis ibu ngandung 9 bulan. Upaya kali. Ini bapaknya kibuka. Hei, sudah hilang. Eh, yang anu kayu. Satu, dua, tiga, angkat. Enggak ada itu botolnya. Kosong. Ah, itu botol sendiri. Dek, nonton yang sebelah sini, dia jangan saya pasang.